Saudara Partai Amanat Nasional PAN mengusulkan duet Ridwan Kamil Kaesang Pangarep yang disebut-sebut bisa jadi game changer di Pilkada Jakarta. PAN berharap Koalisi Indonesia Maju segera mengumumkan duet RK Kaesang. Sekjen PAN Edi Suparno bilang RK dan Kaesang merupakan tokoh muda, progresif, dan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Selain pengalaman, rekam jejak keduanya juga bagus sehingga layak untuk bertarung di pemilihan kepala daerah Jakarta November mendatang. Edi berharap duet mantan Gubernur Jawa Barat dan Ketua Umum PSI ini segera diumumkan Koalisi Indonesia Maju. Bahwa Pak Zul menganggap bahwa adanya kehadiran Mas Kaesang sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Pak Ridwan Kamil berpeluang untuk menjadi game changer, merubah konstelasi politik dalam pilkada di DKJ. Karena adanya Mas Kaesang sebagai tokoh muda, tokoh progresif, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju bisa memperkuat pasangan calon Ridwan Kamil Kaesang untuk bisa memenangkan pilkada DKJ. Karena itu kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi Koalisi Indonesia Maju akan mengusung bersama-sama pasangan calon di daerah khusus Jakarta yang akan kita umumkan. Kemungkinan besar bisa saja terjadi kombinasi antara pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Mas Kaesang Pangarep.